Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan untuk tabung ya. Tabung banyak pertanyaan yang masuk. Yang saya gunakan itu tabung berapa, ukuran berapa ya. Dan pendapatan berapa tergantung kita memberikan porsi. Porsi terserah kita yang mau kita padetin atau kita ya sebisa kita lah, untuk isinya sedang aja, nggak usah terlalu dikit, jangan terlalu banyak. Kalau penjualan di daerah saya itu 5.000 per cup. Ukuran cupnya itu 12 oz ya, cup mereknya merek Bubble. Ada juga yang merek Mega, itu gelasnya agak besar ya. Kalau merek Mega, intinya saya jelaskan di sini tabung ada beberapa macam ukuran ya. Seperti ukuran 8 liter, 12 liter, ukuran 18 liter, kalau diameternya 19 cm diameter lingkaran, dan untuk yang besar ada juga ukuran meternya 22 cm ukurannya. Ada beberapa macam itu ya. Untuk masalah hasil itu yang saya gunakan ukuran 20 ya, diameter 20 itu menghasilkan cup maksimal 75, itu agak penuh ya, istilahnya agak padat pengisiannya. Jika kalian agak berongga di bawahnya seperti orang-orang berjualan es dong, es yang es krim kacang merah seperti itu ya, itu kan dia pengambilannya menggunakan strategi ya pengisiannya itu. Jadi bisa jadi lebih banyak. Pernah saya jual temen ya, jual itu ukuran, itu ukuran kecil tabungnya, itu ukuran 16 diameter 19 cm, itu bisa dapat 100 cup. 100 cup kalau 5.000 berarti 500.000. Itu pernah saya, karena temen temen yang jualan ya. Rata-rata ukuran 21 diameter 21 cm itu, tabung diameter 21 cm itu bisa menjadi 80 cup, bahkan bisa lebih. Jadi teman-teman kalau misalkan di tempat teman-teman itu harganya mungkin 8.000 atau 10.000 ya per cupnya, bisa untung banyak buat teman-teman semua. Oke, saya akan tunjukkan tabung-tabungnya ya, ukur-ukurannya. Oke, teman-teman, ini tabung yang saya gunakan di sini ada, ini ukuran tabung 22 ya, diameter 22. Tabungnya ukuran 2 meter, 2 meter. Ukuran 22 cm tabung ininya. Dan ini kapasitasnya agak banyak ya. Kapasitas liternya ini lumayan banyak lah. Kalau panjang tetap ya 50 cm panjang, 50 cm atau setengah meter. Ini kalau dijadikan ukuran cupnya berapa jadinya, penjualannya sekitar 45 80 cup sampai 100 cup. Jadi kalau 5.000 berarti 500.000 satu tabung. Dan ini ukuran tabung yang 19 diameter 19. Ini pernah ya menjadi teman saya yang jualan sampai jadi 100 cup pernah. Nggak tahu seperti apa ininya, ngisinya itu seperti apa nggak tahu. Intinya sampai menghasilkan duit 500.000 ukuran 19. Padahal saya nggak pernah namanya jual segitu dapatnya ukuran 19, karena mungkin yang saya jual itu biasanya cuma dapat 50 sampai 60 cup habis. Ini minimal 50 cup saya jual ini habisnya. Dan ini ukuran lagi, ukuran 20 ya, diameter 20. Ini 19
kedua ya, 20 ukuran 20, ini diameternya 20, itu bisa menjadi berapa cup, sekitar 450 ribu satu ini ya, 450 ribu minimal itu 350 atau menjadi 70 cup ya, 70 cup yang ini ukuran 20, tabung 20 diameter 20, dan beda tipis dengan ukuran tabung 21 ya, karena saya mempunyai tabung 4 ukuran 19, 20, 21 dan 22 ya. Kalau yang 20 itu untuk hajatan biasanya, untuk acara hitanan, hajatan, resepsi, acara-acara inilah ya pokoknya ya, ukuran 20. Jadi buat teman-teman semua yang ingin usaha es ini ya, itu menjanjikan di waktu panas atau cuaca panas. Jika untuk cuaca seperti ini ya agak menurun. Oke, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kemajuan channel ini, saya terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini untuk saat ini ya. Mudah-mudahan segala rezekinya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, mengalir seperti air yang tiada henti. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.